Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So kita teruskan pembelajaran kita pada pagi ini. Cikgu muat naik uh, video Cikgu ini di dalam channel YouTube Cikgu Cikgu RO. So murid-murid boleh akses video Cikgu dan belajar pada bila-bila masalah ya. Okey, baik. Uh, cikgu telah semak tugasan yang murid-murid telah hantar kepada Cikgu semalam. So ada beberapa video yang mungkin Cikgu boleh Uh, buat pembetulan lah ya. Uh, contohnya uh, pelajar ini mari kita tengok. Assalamualaikum, nama saya Kaisa Akila binti Muhammad Amin dari 4 UIA. Uh, nombor kegemaran saya 15236. Ha, uh, Dek Kaisa dia sebut 15236 ha, uh, Cara yang betul menjemput nombor ialah 15236 15236 36. Oke, okay, kemudian uh, yang lain, nomor kita tengok ini. Nama saya, nama-nama tadi, saya dari 4 UAE. Nomor kagak saya adalah 28.811. Oke, okay, dia sebut nomor dengan betul, 28.811, tetapi dia ada letak titik perpuluhan. Nah, bila letak titik perpuluhan, nomor itu jadi nomor yang lain. Nah, jadi dia jadi nomor perpuluhan. Sebutannya lain, 28 perpuluhan 811. Jadi, tak perlu letak titik perpuluhan di antara nomor-nomor itulah. Nah, tapi dia sebut dengan betul ya, 28.811. Uh, cikgu boleh uh, cikgu boleh tunjukkan satu contoh lah ya, ya, bagaimana ya, menulis dan, dan menyebut nomor. 5 UKM. Nomor kegemaran saya ialah 52.343. Oke. Okay. Assalamualaikum, Cikgu. Nami. Begitulah caranya. Jadi kita tulis uh, mengikut rumahnya baru kita sebut ya. 52.343. Oke. Okay. Oke. So, Cikgu harap murid boleh menulis dan menyebut nomor-nomor lah ya. Dengan betul, so pada pagi ini sebenarnya kita akan teruskan dengan bagaimana nak menulis nombor-nombor ini di dalam perkataan ya, kerana ada ada murid yang tidak boleh, dia boleh menyebut nombor, tapi dia tak boleh menulis uh, dalam perkataan dengan betul lah ya. Oke, okay, so mari kita uh, tengok di sini. Oke. Okay. bagaimana kita nak menulis nombor dalam perkataan. Okey. Uh, nombor ini sebenarnya dia ada nombor-nombor huh, ni -nombor ada rum, ada rumah-rumah dia lah ya. Uh, itu dimulakan dengan 10, 100 dan 1000. So bila kita sebut nombor ini, kita sebut dia sebagai 6892. Ah uh, sebab itulah kita <coughs> sebab itulah dia ada rumah dia masing-masing ya kalau kita kalau kita sebut 600 8 salahlah sebab kita sebut dia 600 sedangkan dia di tempat ribu jadi kita mestilah sebut nombor tu mengikut uh, nilai tempat ya ya so 6800 Sembilan puluh dua, oke. Jadi, nak menulisnya macam mana? So, kita tulis macam mana cara kita sebut. Ah, begitulah kita tulis, ya. So, kita tulis sebagai enam ribu, oke. Delapan ratus, oke. Delapan ratus sembilan puluh oke okay. sembilan puluh puluh ini pun kadang-kadang murid dia tulis p u l u saja ada h ya puluh puluh dua ha. jadi macam mana kita sebut begitulah kita tulis ya enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua oke ada masalah situ tak ada ya Bagi kita tengok Nomor seterusnya. Oke. Okay. Macam mana nak sebut nomor ini? 5007. Ha, nah, ini tak ada tak ada nilai, tak perlu sebutlah. So, bila kita sebut 5007, ha bagi tu kita tulis 5 Okey, 5000 7. Okey, 5007. Okey. Okay. Nah, senang saja kan? So, seterusnya. Oke, okay, kalau nombor yang banyak macam ni macam mana? Okay. Kemarin bila ada cikgu tunjuk bila nombor yang banyak kita sebut gandingan yang di depan ini dan gandingan yang di belakang lah. So, ini kita sebut sebagai 17,000. 17,000. Ini kita sebut sebagai 400.

belas, oke, okay. ah. senang saja ya. Oke, okay, kita tengok nombor yang lain. Nah, ini macam mana anak tulis? Ah, nanti kamu kamu boleh coba sekarang. Coba gunakan buku tulis dan coba tulis ini dalam perkataan. Tapi sebelum itu kamu kena sebut dulu. Ah, tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan. Oke, okay, 37.000, Oke, okay. oke, okay, bagi nomor-nomor yang lebih besar, terutama untuk pelajar tahun 5, oke, okay, kita sebut tiga digit di depan, baru kita sebut 3 digit di belakang, yaitu 104.000, 792. Oke, okay, so bila, bila kita sebut seratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua. So kita tulislah macam mana caranya kita sebut ya. So seratus, seratus, empat, ribu, tujuh ratus, tulisan cikgu jelek sikit tapi tak apalah. Nah, kamu tulis cantik-cantik ya. 709. Oke. Okay, 90 Oke. Okay. Boleh ya. nah, Ini murid tahun 5 lah sebab dia uh, murid tahun 4 juga dan tahun 5, ah tahun 5 sehingga 1 juta kan. Ah uh, murid, uh, murid tahun 4 sehingga 100.000. Ah uh, murid tahun 5 hingga 1 juta. Oke, okay, mari kita tengok. Nah, seterusnya lah ni 800 ratus ribu lima. senanglah kalau kita tulis dalam perkataan hanya 8 nombornya macam banyak kan, tapi bila kita tulis uh, singkat saja 8 ah delapan 800 ribu lima. Oke, delapan ratus ribu lima. Oke, delapan ratus ribu lima. Ada lagi. Ah, ini. so macam mana nak tulis dalam perkataan? Kita sebut dulu nombor ni. 620,415. Nah, bila kita sudah sebut barulah kita tulis dalam perkataan. Ya, 620,000 415. Oke, okay. boleh ya? Boleh tahun 5. Jadi tugasan dia pada pagi ini, Cikgu akan uh, antar di dalam uh, grup WhatsApp uh, gambar. So, kamu akan jawablah, uh, uji diri di dalam buku teks. Lah. Buku teks ni boleh rujuk dalam buku teks uh, digital boleh muat turun sendiri, sebab uh, ada murid yang belum dapat buku teks, ya. Oke, okay, so itu saja pada pagi ini tugasannya ialah uh, menuliskan nomor di dalam perkataan. Uh, ada di sini sekitar. Ya? Pagi ikut tunjuk sinilah. Oke, okay, ini untuk murid tahun 4. Oke, okay, murid tahun 4 hmm, buat soalan nomor 2. Tulis nombor dalam perkataan, ya, e, b, c, dan d. Dan boleh juga tulis nombor dalam angka, ha, nah, ini dalam perkataan, tulis dalam nomor, angka 73,863. Cuma nama tulis dalam nombor 73,863. 73, Sama lah, yang ini juga, buat dalam angka ya. Ini untuk tahun 4. Oke, okay, manakala tahun 5. Tahun 5. Oke. Okay. Uh, dia buat nomor 2 A, B, C dan D tulis dalam perkataan. Kemudian nomor 3 nih dia cari nomor yang sepadan dengan perkataannya. Salin dulu nih A, B, C, D, E, F, G. Lepas tu kita cari apa nomornya di dalam sini. Contohnya 200, tulis dulu, 215.375. So, cari mana sini? 200 mana? Dekat sini. 215.000. Nah, ini ada, jumpa. 215.375. Oke. Okay. Oke. Ini pun sama. Cari nomornya di dalam sini dan bulatkan. Dan tulis nomor uh, tuliskan nomornya. Ya. So. Uh, itu saja uh, pembelajaran kita pada pagi ini. Uh, selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hantar tugasan kamu uh, dalam bentuk gambar lah. Ya. Gambar kamu sedang buat kerja dan hantar kepada cikgu ya. Oke. Okay.